Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini video khusus untuk angkutan bis ya. Saya ingin memperlihatkan bagaimana jika bis diperiksa, teman-teman. Ini ya, ini bis, teman-teman. Nah, ini apa aja diperiksa? Ya, kita akan lihat ya. Bapak Triyanto. Diperiksa ke dalam sama beberapa petugas. Ya oke, okay. Ini gak ada diturunkan ya mas ya? Bepergian ke Surabaya menggunakan armada bus. Armada bus. Itu mas. Cuma dicek di dalam ya. Hasil ibu Zainab. Tadi atas itu diturunkan semua. Oh yang atas diturunkan semua, yang ini enggak ya? Ini contoh. Ini patas ya? Barusan parkir. Patas ini. Oh ini patas. Hasil. Ayo nyebrang aja yuk. Ibu Anita. Kurota Ayun. Nah ini penumpangnya teman-teman bisa dilihat ya, saya zoom. Ini nggak tahu apakah di, tapi intinya nggak diturunin ya. Nah ini ada yang diturunin teman-teman, ibu-ibu. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu ini turun dari, memang turun ke sini. Atau memang diturunkan karena ada sakit atau mau disuap, saya kurang tahu juga. KTP diperiksa juga, KTP. Sama orang disuap, bawa KTP. Nih ibu, saya nggak tahu ibu ini turun atau diturunkan, saya kurang tahu juga. Hasil viral. Nah, ada yang turun lagi, teman. Ini juga ibu. Bapak Dani. Ini saya nggak tahu diturunkan atau memang turun di sini ya, teman ya. Ini Dewi Agnita. Nah, ada petugas dari Dishub naik lagi. Saiful Effendi. Ini Akas jurusan mana ya? Ini kalau nggak salah jurusan ke Banyuwangi. Tolong koreksi kalau saya salah, teman. Karena saya juga kurang tahu trayek bis ya. Ya, sepertinya Akas jurusan Banyuwangi ini. Ini nah, ini udah pada turun cuma turun. Khairul Anam. Nah, ini diturunkan ini ya. Oh, ibunya mau pergi nggak dibolehkan? Ibunya mau ke arah sana tadi ya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi pengumumannya tadi, barang siapa yang sudah memberikan KTP diharapkan langsung ke arah tes di sana, teman ya, tes swabnya di sana ya. Tapi di dalam ada beberapa yang enggak diturunkan. Mungkin ini bukan KTP Madura, tapi KTP Jawa mungkin. Oh, tapi mostly hampir diturunkan semua nih. Jalan Minata. Ini diturunkan semua, teman. Hasil Abdul Rahim. Ini diturunkan semua ini. Nah ini bisnya disuruh jalan ya. Silakan geser. Nanti disuruh ditunggu di depan sana teman-teman ya. Bisa ditunggu disuruh. Tunggu depan sana. Nah oke jadi. Penumpangnya di tes swab, bisnya nunggu sana nanti setelah hasil swabnya keluar diperbolehkan naik. Kalau positif diperbolehkan naik lanjutkan perjalanan, kalau negatif iya maksudnya sorry kebalik, kalau negatif diperbolehkan naik lagi dan meneruskan perjalanan, kalau positif nanti digiring ke asrama haji Surabaya, rumah sakit asrama haji. Oke terima kasih, mungkin sekian dulu. Nah ini bisnya teman, ini bisnya ini muter ya. Sorry kok muter, bisnya ini mulai menepi untuk parkir menunggu penumpangnya yang di swab. Oke, terima kasih buat nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.